Iya, cukup 30 ribuan saja sudah langsung bunyi tanpa ribet, tanpa tambahan ampli lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Tambah Terang. Dan untuk video kali ini saya akan mereview produk yang cukup kecil tapi komplit. Modul Bluetooth MP3 player plus radio. Dan yang penting sudah ada mini amplinya. Jadi cukup sediakan dua buah speaker kecil sudah bunyi ya teman-teman. Tinggal disambungkan ke speaker tanpa tambahan ampli sudah langsung bunyi. Modul ini juga bisa kita pasangkan pada musik box yang sudah mati mesinnya. Yang pasti ini anti ribet ya karena tinggal ceplok-ceplok sudah beres. Untuk pemula ini sangat cocok banget ya karena tidak terlalu banyak mikir. Oke, langsung saja kita praktekkan pasang kabelnya. Namun sebelumnya silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Untuk satu daya, kita bisa menggunakan baterai 18650 ya. Atau bisa juga langsung menggunakan casan HP. Nah, ini IC suaranya dua buah berarti stereo ya teman-teman. Cukup simpel, ada tiga buah soket kabel yang merah untuk satu dayanya ya, dan keduanya untuk speaker. Kira-kira pemasangannya seperti ini ya teman-teman, tanpa disolder, tinggal sambung, dan untuk yang masih pemula tidak membingungkan. Oke, langsung saja kita tes. Hanya terdapat 3 tombol dan tombol tengah kita gunakan untuk merubah mode, misalnya Bluetooth, FM, ataupun card reader. Kalau tombol yang paling kanan, kalau ditekan lama berfungsi untuk menaikkan volume. Kalau ditekan saat berarti untuk mengganti channel berikutnya. Ini kabel untuk antenanya ya, kita tes dulu untuk radionya, suaranya seperti apa. Untuk berpindah mode kita tekan agak lama dan untuk cari gelombang kita tekan sesaat. Nah, sekarang lagi proses searching mencari atau mengumpulkan siaran-siaran yang ditangkap oleh perangkat ini. Bener banget. Kini giliran Anda untuk membuktikan khasiatnya. Untuk radio boleh dikata cukup bagus, cukup jernih ya teman-teman. 0522 0823 1328 0522.
Mari kita tes untuk card readernya. Iya, cukup respon, langsung nyambung. Kalau kita tidak ada baterai 18650, bisa juga menggunakan cas HP ya teman-teman. Kita coba langsung. Sekarang baru kita coba Bluetooth-nya ya teman-teman. Seperti apa hasilnya? Kesimpulannya, ini walaupun kecil tapi cukup mantap ya, cukup memuaskan karena tinggal menyambungkan kabel-kabelnya tanpa perlu tambahan ampli lagi. Dan yang pasti harganya cukup murah, sekitar 30 ribuan. Sangat cocok untuk pemula yang hobi dengan barang-barang elektronik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga review sederhana ini bermanfaat.